Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya akan mengulas tools dari Milwaukee ini. Ini serinya M12, jadi pakai baterai 12 volt. Dan nama alatnya ini adalah installation drill atau driver kit. Jadi ini bor ya, mesin bor, tapi headnya atau kepalanya itu ada empat jenis dan bisa digoda ganti sesuai dengan kebutuhan peinstalasian Kayak perabotan gitu deh Ini untuk keperluan itu sebetulnya Dan ini mantap banget ya Tipenya adalah 250522 Seperti ini Untuk boxnya jadi di, di Ada box kartonnya ya Dari kartu seperti ini Di bagian belakang ada spek singkat Dan beberapa Fitur yang dimiliki oleh mesin ini Seperti ini ya 4 in 1 jadi bisa ditukar-tukar Headnya untuk posisi ini, posisi itu, dan sebagainya. Oke, langsung kita buka aja. Kita lihat dalamnya di dalam box karton tadi, disertakan sebuah carrying bag. Dia ada resletingnya seperti ini, dan ada handle-nya ya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Nah, seperti ini penampakannya. Di bagian sini ada manual manual kemudian masih ada lagi ini kayak katalognya Milwaukee ya kita simpan aja dulu lagi di sini nah ini versi full set jadi ada toolsnya headnya lengkap ada empat disertai dengan charger dua baterai ini harganya sekitar empat setengah sampai lima juta kalau teman-teman minat yang tool only tanpa charger, tanpa baterai sama sekali ya. Jadi tool sama head-headnya ini doang. Itu kalau nggak salah 3 jutaan gitu deh. Memang harganya lumayan ya. Udah tahu sendiri kan. JLD KW ini harganya kayak gimana. Oke, kita lihat dari chargernya dulu aja ya. Chargernya sih sebetulnya standar M12. Seperti ini. Standar, maksudnya standar Milwaukee yang M12 sama gitu ya. Kayak yang lain-lain. Dan ini unitnya kayaknya dari mana ini ya made in China sih cuma inputnya ini 120 volt jadi kalau mau ngecas itu harus pakai e, pakai pakai stafol ya pakai step down dan colokannya sendiri modelnya seperti ini teman-teman ini kayaknya standar standar mana ini standar Amerika atau Euro ini ya kalau Euro gak gini sih jadi butuh adapter seperti ini ya kalau teman-teman perhatikan colokannya itu yang satu e, kecil yang satu gede. Jadi yang gede itu masuk ke lubang yang gede, yang kecil masuk ke lubang yang kecil. Seperti ini. Untuk baterainya sendiri sama ya dengan produk Milwaukee 12 volt yang lain, slotnya sama jadi bisa power share. Kemudian nah ini unitnya nih. Modelnya kayak begini nih teman-teman. Mantap ya. Kokil sih bentuknya kita keluarin dulu headnya satu-satu ada empat head head yang pertama itu untuk untuk driver ya jadi ini bukan impact driver hanya driver saja tapi model chucknya atau anvilnya seperti impact driver kita keluarin aja dulu kali ya yang kedua ada head untuk bor kemudian head untuk penyekrupan yang mepet sama dinding gitu yang keempat yang terakhir head untuk right angle miring nih jadi ini kita singkirin dulu aja ini dia penampakan Milwaukee 25 250520 nah, emang emang Milwaukee itu serinya nggak begitu mudah sih menurut saya penyebutannya <laughs> gini ya penampakannya ya jadi sangat-sangat anti mainstream dibandingkan dengan bor-bor yang lain entah itu yang 20 volt maupun yang 12 volt jadi di bagian depan itu ada ininya ini apa sih ini itu magnet sebetulnya jadi bisa untuk kita taruh atau simpan e, mata obeng kemudian skrup dan lain-lain di magnet ini ya jadi sangat membantu banget sih nah ini nempel nih magnetnya cukup kuat nggak jatuh sama sekali desainnya ya wah gila deh milwaukee jldkw kalau masalah desain itu nggak pernah mau dia sama mirip dengan yang lain pokoknya masalah desain dia harus tampil beda harus anti mainstream gokil sih kita lihat ya fitur-fiturnya dulu di unitnya ini uh, untuk strap di ikat pinggang itu di bagian depan nggak di bagian sini ya atau di bagian sini tapi di bagian depan di bagian magnetiknya itu di atasnya ini ada baterai indikator ya ada trigger sama triggernya mengandung variable speed maksudnya ada fitur variable speednya nah, ada sekitar 6 atau 7 kecepatan tadi ya jadi kalau kita pencet nanti indikator baterainya nyala ini baterainya dalam kondisi penuh Nah, untuk LED-nya di bagian depan di atas magnetiknya ini. Kemudian dari sisi sini ada lubang untuk stripe yang bagian kanan ya. Jadi sesuaikan ini bisa dipindah, yang ini pindah ke kanan ini bisa. Nah, untuk reversible-nya itu biasanya burbur -bur itu reversible ada di sampingnya switch atau trigger. Nah, ini enggak ya, beda. Reversible-nya ada di bagian atas. Jadi kalau mau megang mesin bor ini itu nggak begini ya. Kita mencetnya itu nggak pakai jari telunjuk, tapi begini. Pakai jari tengah. Nah, jempol tuh posisi ada di atas begini. Kalau mau ganti-ganti gini doang. Terkesan berbeda kan? Ya emang beda. Rasanya pas awal-awal pakai akan kagok banget deh tapi kalau udah make udah beberapa waktu kita pakai itu enak banget karena ini kecil bentuknya itu wah, ergonomis gimana gitu deh ya sulit diungkapkan dengan kata-kata pokoknya oke kita lanjut ya yang bagian atas ada perpindahan gigi 1 gigi 2 speed 1 speed 2 seperti ini ini oh kliky banget ya nggak ada nyangkut-nyangkutnya ya nggak ada lah kalau milwaukee nyangkut malu dia speknya di bodinya ini untuk speed 1 maksimal di 400 rpm, speed 2 di 1600 rpm. Tipenya tadi ya, 250520. Wes, mantap deh. Ini drill driver ya. Jadi dilengkapi dengan pembatas torsi. Wah, pembatas torsinya lembut banget, cuy. Gila, gila. Wah, mantap ya. Oh, ini langsung dari 0,2 jadi satunya nggak ada ya. 2 kita putar terus tertingginya pembatas torsi ada di 16 jadi di 1,6 kilo 16 Newton meter dan kita mentokin ke mode drilling ini udah nggak bisa diputar lagi Nah untuk anvilnya atau caknya ini modelnya kayak kayak holder bit gitu ya ini tipenya hex 6,35 mili mm atau seperempat in dan ini langsung bisa kita pasangi mata obeng nah, begini Mantap ya, jadi deh, langsung menjadi deal driver. Wah, gila nih RPM-nya, smooth banget sih. Ini wah, mantap-mantap, gila-gila. Masya Allah, oke, fiturnya kurang lebih seperti itu. Udah saya sebutkan semua. Sekarang kita pindah ke head-nya satu persatu ya. Kita pakai head yang default-nya, yaitu head bore ini 10 mili ya dan kualitasnya tentu saja ini wah premium banget cuy beda banget ya sama burbur -bur generik gitu ada kodenya ini di sini nggak tahu tapi itu kode buat apa nah di bagian as dari bagian belakang headnya ini ada batangan hex seperempat in nanti dia masuk ke sini dan model penguncinya itu pakai pakai uh, itu pakai bola-bola besi itu ya jadi kita tarik tuh kita kayak masang impact driver tuh nah, seperti ini kita coba ya kita masukkan bagian tengahnya kita tarik nah udah ngunci ini nggak bisa lepas dan tentu saja bur premium ya penguncian satu tangan kita puter nggak akan ikut muter dia nah sampai bunyi klik gitu kita lepaskan lagi gitu deh untuk melepaskan head lehernya tadi kita tarik ke depan ya nah, udah lepas langsung lanjut ke head yang kedua ini adalah head untuk driver jadi bukan impact driver ya driver biasa aja bedanya apa kan ngapain butuh head ini kalau di sini udah ada bit holder bedanya itu bit holdernya cuma magnet cuy nah, cuma magnet magnetnya kuat banget sih cuma nanti kalau pas kita nyekrup ya kemudian e, ujung bit drivernya ini kadang seret di mata skrup di kepalanya skrup itu ketinggalan beberapa kali tadi saya nyoba kayak gitu nah, makanya dihadirkanlah head driver seperti ini untuk caknya ini ya persis kayak caknya impact driver nggak ada bedanya sama sekali kita pasang dulu cara masangnya sama ya teman-teman ya kita tarik dorong kunci deh. Dan bisa diperhatikan ya, ada gigi-giginya ini. Jadi bisa kita sesuaikan posisinya. Kalau untuk untuk head driver dan head drill itu sama ya posisi kayak gimana pun 360 derajat sama. Cuma nanti untuk head yang angle angle right angle sama yang uh, mepet tembok itu bisa kita miring-miringkan gitu sesuaikan. Oke, saya pasang lagi. Nah, ini udah ngunci ya, udah kuat banget. Dan untuk masang e, bitnya, driver bit atau mata obengnya, ya sama kayak masang impact driver. Tapi impact driver yang premium ya. Jadi masangnya itu tinggal kita dorong doang. Nih. Nah, kayak gitu. Untuk melepasnya ya kita tarik ke depan. Baru kita tarik drivernya. Oke, kita lanjut ke head berikutnya, yaitu head yang untuk mepet tembok tuh. Ya, modelnya kayak gini. Dan ini tinggal kita pasang sama seperti tadi, lehernya kita tarik, masukkan. Ah, betul seperti ini. Nah, hanya saja kalau yang mepet tembok ini nah hanya bit holder jadi, anvilnya anvil bit holder biasa pakai magnetik doang. Seperti ini, magnetnya kuat ya, wah mantap sih ini. Dan posisinya dapat kita sesuaikan ya, nggak harus kayak gini. Misalkan miring begini, mana sih lubangnya? Oke, nah, misalkan model miring seperti ini, atau kita miringkan begini. Ini juga bisa Gini juga bisa Gitu Oke okay, next yang terakhir Adalah right angle head Jadi head yang posisinya itu uh, 90 derajat Ya 90 derajat seperti ini Misalkan kita pasang posisi begini ya Nah, Oke, okay. udah kuat ini. Dan bagian atasnya ini ada bead holder magnetik juga. Langsung bisa kita pasangi mata obeng seperti ini. Oh iya tapi mata obengnya itu harus mata obeng yang yang satu doang ya, yang single head. Gak bisa kita pasang mata obeng yang double head, gak bisa. Karena akan kepanjangan. Selain dipasangi mata obeng ya ini juga langsung bisa berfungsi atau bisa kita pasangi head-head yang lain di sini. Misalkan head untuk bur. Sebentar. Posisinya itu agak pekiuh gitu ya. Nah, kalau gini enak. Mana sih? Nah, begini. Dan ini posisinya jadi bisa ngebor miring gitu ya. Dan tetap penguncian satu tangan nah, seperti ini gila ya <laughs> masya allah oke kita lepas kita ganti head yang kedua head driver oke nah, mantap head yang ketiga posisi mapet tembok apa sih namanya ini ya kalau teman-teman ada yang tahu nanti boleh tulis di kolom komentar ya Dan ini pun bisa kita posisikan ke berbagai arah 360 derajat deh pokoknya posisinya begini bisa, begini pun juga bisa, nah, begini juga bisa. Gila sih ini ya fiturnya kalau masalah inovasi itu Milwaukee wah gila gila, mantap masya Allah. Oke saya kira pengenalan Driver drivernya sampai sini dulu. Untuk pengujian, saya akan lakukan di video yang kedua biar videonya ini enggak panjang ya. Jadi, ya, biar satu alat itu jadi dua konten gitu. <laughs> Baiklah, insyaallah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.